Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat mempunyai luas wilayah 1.273,44 hektar dengan jumlah penduduk 10.441 jiwa yang terbagi menjadi 4 dusun, 17 RW, dan 66 RT. Dengan turunnya bantuan dari pemerintah seperti dana desa yang dialokasikan di pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pemeliharaan jalan lingkungan, sanitasi lingkungan, pembangunan sarana lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana BUMDES. Teknik jalan terletak di RW5 Kampung Sukarasa dengan luas 4 kali 250 meter. Gawat beton yang ada di wilayah RT4, RW4, Kampung Cidadap. Luang 93,8 ya, lebar 3 meter. Tentang badan usaha milik desa juga, karena dianggap oleh mereka Desa Cibodas ini layak untuk dijadikan tempat studi banding lah bagi mereka. Hampir 70% ya. Tapi dengan tambah untuk bagi hasil pajak dan retribusi, kebetulan belum cair. Tuan keuangan kabupaten baru 75% yang cair, dari bantuan provinsi sudah 100%. Selain itu ada pula pemberdayaannya yang digunakan untuk peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dan peningkatan kapasitas kelompok tani dan nelayan. Jadi kami di sini, bagaimana warga kami yang memiliki profesi menjahit tapi dia warga kurang mampu, tidak memiliki mesin jahit, kami diberikan pelatihan swadaya melatih para petani seluruh Indonesia. Kami ada P4S Mekartani Jaya, Tani Sayur Mayur, di mana hasil produksinya sebagian dikirim ke supermarket yang ada di Kota Bandung, Jakarta, dan ada 2 komoditas ekspor. Dan untuk kesehatan, kami juga memiliki 17 posyandu yang ada di 17 RW, dan satu puskesmas Cibodas di sebelah situ, dan satu ponen. Selain itu, Desa Cibodas juga dicanangkan oleh Menteri Desa sebagai desa percontohan model BUMDES tingkat nasional. 5 bulan setelah dicanangkan, desa kami itu kebanjiran yang studi banding seluruh Indonesia, bahkan dari Bali, yang Bali itu adalah notabene dengan PAD paling besar sebetulnya. Satu desa itu sampai mencapai 14 miliar untuk Bali. Kenapa datang ke Desa Cibodas? Karena Cibodas itu adalah desa yang betul-betul mandiri. Karena dengan berdirinya BUMDES ini, sebelum dicanangkan oleh Menteri, Cibodas itu sudah berjalan. Aceh, kurang lebih 2.000 kepala desa telah hadir ke Desa Cibodas. Ini yang ini bantuan dari CSR-nya. Dan Komsel ini adalah menyimpan data-data desa di sini. Bisa dimasukkan tiap bulan. Dari Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Ica dan Dudi Kotok, Hadas TV.